Halo sahabat, sebelum menyaksikan tayangan berikut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru Solusi. Karena setiap minggunya, kita akan mengupload banyak sekali video yang pastinya akan menginspirasi Anda, termasuk tayangan yang berikut ini. Halo sahabat Solusi, kali ini kita lagi ada di kota Cirebon. Sebentar lagi kita akan berkunjung ke toko Daud dan bertemu langsung dengan pemiliknya. Halo Pak Daud. Halo sahabat Solusi. Lagi ngapain nih Pak? Lagi beberes. Biasanya tokonya buka jam berapa sih Pak? Biasanya toko kami buka jam 7:30. Oh, kalau tutupnya? Kalau tutup kita jam 9 malam. Ayo, kita ajak keliling. Pak Daud buka toko ini sejak kapan sih, Pak? Sudah lama ya, 15 tahun yang lalu. Oh, 15 tahun yang lalu. Dari 15 tahun yang lalu, sekarang udah punya berapa toko nih, Pak? Saya punya 3 toko. Awal saya buka, ya masih kecil lah. Masih kecil banget toko saya. Kalau sekarang? Ya, bisa dilihat kayak gini toko saya udah ada 3. Kalau boleh tahu nih, Pak, omsetnya berapa nih, Pak, sebulan? Per satu toko kisaran 500 juta kali. Kalau dari 3 toko? Kisaran 1,5M sampai 2M. Nah, selain makanan, Bapak jual apa lagi nih, Pak? Ini produk andalan saya. Ada sambal nasi jamblang, ada bumbu empal gentong, ada ikan-ikan olahan. Banyak ya. Oh, itu bumbunya Bapak bikin sendiri atau? Iya, kita ngangkat bumbu empal gentong ini biar orang dari luar kota, orang di luar negeri bisa nikmatin bumbu empal gentong ini. Bumbu empal gentong ini praktis banget. Tinggal masukin daging, masukin santan, diaduk udah jadi. Praktis banget. Untuk acara ulang tahun, acara arisan, acara apa, bisa dipakai. Terus selain sambal, apalagi nih Pak? Ikan-ikan olahan kayak gini. Ikan teri, ikan bilis goreng, ikan bilis balado. Kita juga jual minumannya juga, kita produksi minuman. Minuman jeruk nipis sama pisang susu. Itu berarti bahannya buat sendiri ya Pak? Iya, kita dari awal bikin sendiri semua. Boleh nggak nih Pak, kita diajak keliling lagi? Iya, boleh. Kita keliling lagi di sebelah sana. Nah, ini koleksi batik kita. Ini ada batik ATBM. Batik tulis ATBM. Di atas sutra ini. Ini ada batik tulis biasa. Ada batik tulis canting. Banyak sih ya. Kita banyak ada batik tulis. Ada batik tulis sampai batik print. Kenapa Bapak pilih makanan dan batik, Pak? Itu khas Cirebon juga ya. Khas Cirebon banget. Oh, berarti Bapak mau mengangkat budaya Cirebon gitu ya, Pak? Iya. Nah, Bapak lebih suka yang mana? Batik atau makanan? Kalau kita lebih hampir sama sih ya. Cuma kita lebih pengalaman di makanan sih. Gimana sih Pak dapat supplier-supplier batik ini? Dari Cirebon, rata-rata Cirebon semua. Mereka banyak pengrajin-pengrajin Cirebon masuk sini. Untuk kualitas Cirebon kayaknya di atas kota-kota lain lah. Kebanyakan batik tulis untuk Cirebon. Produk Cirebon yang paling dikenal orang ini Mega Mendung. Batik Mega Mendung ini udah mendunia. Perjuangan hidup Bapak sampai punya toko sebesar ini tuh seperti apa ya, Pak? Oh, itu kita harus ngobrol-ngobrol itu sih ya. Ayo kita ngobrol. Sejak saya kecil, saya udah dididik untuk cari uang sama orang tua saya. Saya bantu mama saya berjualan sampai jam 10 malam. Umur 5 tahun saya udah ditinggal papa saya. Mama saya cari uang sendiri,
untuk menghidupin anak-anaknya 9 keluarga saya. Saya anak ke-8. Saya kehidupannya banyak sama orang-orang. Ya hampir setiap hari saya ada aja ketemu sama preman-preman. Kehidupan saya keras untuk berkelahi di jalanan udah sering banget gitu. Ya saya dulu ikut nenek sebentar jualan di pasar pagi. Lagi saya ikut nenek, tokonya dijual sama orang. Jadi saya kepikiran saya buka sendiri aja gitu. Ya itu awal saya buka toko sendiri, saya nyewa per hari. Per hari kalau nggak salah dulu 12.000 per hari. Yang penting jangan pernah ngecewain orang, hidupnya jujur, jangan pernah pulit sama orang, jangan pernah licik sama jahatin orang. Kita dipercaya harus benar-benar, jangan manfaatin orang. Kita jalanin bisnis tuh sebenarnya boleh dikata nggak terlalu ngoyo. Dalam arti kalau emang sudah waktunya dan jalannya Tuhan tuh semua tuh dipermudah. Tanpa kita sadarinya Tuhan yang buka jalan, kita tinggal ngintil dari belakang gitu loh. Terus semua apa yang kita punya ini cuma titipan. Titipan. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap juga habis. Itu aja. Wah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu untuk kisahnya yang sungguh luar biasa. Pasti kisah ini akan sangat banyak menginspirasi orang-orang yang menonton tayangan Solusi. Sukses terus ya Pak. Sama-sama. Terima kasih sahabat Solusi udah mau mampir di toko Daud. Halo sahabat, thank you sudah menonton tayangan ini sampai habis. Dukung terus program Solusi dengan cara memberikan like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Atau Anda juga bisa mendukung Solusi dengan cara berdonasi melalui link di bawah ini. Agar program Solusi bisa terus ada dan juga menginspirasi banyak orang. God bless you.